Oke, Gung, kita mulai, Gung. Oke. Action. Pak Solomon bisa ceritain nggak sih awal mulanya dulu nih Bapak bisa makan cabing sampai sebaik ini? Saya dulu kan Pak Solomon bisa ceritain dari asal mula Bapak ini kok bisa makan cabing gitu sebanyak ini, Pak? Bisa. Dulu saya kan pernah saya diajak ke ladang sama ibu saya. Terus di ladang saya itu banyak sekali ada cabai di sana. Terus saya kira-kira berumur saya 5 tahun waktu itu. Terus saya coba saya ngambil cabai, saya makan itu, loh kok nggak pedas, makanya saya terus langsung aja saya makan cabai terus saya, sampai banyak sekali, sampai terus saya sampai terasa kenyang itu makan cabai. Kok ditanya sama ibu saya, loh ngapain kamu makan cabai kok nggak pedas, loh? Ya biasa aja bu, kayaknya hampa cabai itu, nggak ada terasanya bu, tak gitu enak ibu saya gitu. Oh, loh nggak sakit perutnya? Nggak bu, pokoknya biasa aja bu, saya bilang gitu loh. Terus apa tadi rasanya, hampa kayak gimana nih pak rasanya? Hampa itu pokoknya nggak terasa, kalau cabai itu sama sekali nggak terasa. Ini juga bisa. Inilah 5 atau 6 jenis. Ya. Ya. Langsung raup. Ya.
Di raup aja dulu, Pak. Jangan dimakan. Bentar, Pak. Sebentar. Saya kasih abah-abah, Pak, ya. Diambil aja, Pak, ya. Jangan dimakan dulu. Ambil, pegang. Ya. Tarik ke atas. Iya. Pak, selain Mas, selain saya makan ini, saya bisa dilurukan di seluruh badan ini. Loh, belibet Mas, Pak. Mengajar Mas aja. Ini ada dagingnya. Oh, selain saya makan, bisa saya dilunurkan di muka sampai seluruh badan. Masa sih, Pak? Ya, boleh dibuktikan. Ya, dibuktikan, Pak. Coba ya, ya. Saya melihat ya. Iya, ya, Pak. Bentar, Pak. Nanti proses melunurnya gimana, Pak? Cari buka. Enggak, ini kan. Saya kunyah dulu, baru dikeluarin. Kalau sekarang boleh, kalau mau nonton boleh di samping kanan kirinya. Yang ada ini. Thank you.
Kok pedas ini, gitu kata saya. Terus,